kalau kayak gitu. Sek lu, gue yakin Sek Iya. lu kalau enggak sih, mastin sih, gue yakin mastin. Kalau apa Ya. namanya, kalau sama cewek gitu diajak, ini datang ulang tahun gue bunuh lo. Langsung Sambil bisa robek disobek robek, ya suratnya. gue bunuh lo. Pakai kutang. Oke, kutang hijau sama mastin sama cewek nih. Bunuh. Ulang apa namanya, buat apa namanya, undangan ulang tahun gue diambil, dirobek, gue bunuh lo. Aduh, oke, udah pada ready? Iya, gitu, udah. Ya. Train, train. Only available at L4D Maps. Oh, enggak nih, gue dapat di Steam Workshop. Nggak, tapi kita gitu sih, kayak emang edisi harus di The O dulu, sisanya baru deh. Abis The O, baru tuh bisa apa GP02, F91, Master Gundam, atau Golden Finger, apa Gundam, Burning Gundam gitu kan. Butuh sih strike jadi series. Strike yang biasa, coy. Gue mau strike yang biasa aja, tau nggak sih? Mereka masukin Freedom SF. Kesel gue anjir. Kalau strike freedom kalo, atau freedom gue kesel anjir. Gue kalau strike freedom, gue wajar kesel karena dia itu apa tuh namanya, kalau dia itu bakal apa? Ini sih sebenarnya dipakai mulu anjir, orangnya apa nyamain, bosen gue ngeliatnya anjir. Dia nyamain Sazabi. Dia bakal nyamain Sazabi. Lebih gila coy. Cek, penghancur koloni gue begitu. Gundam bikin hancurin koloni. Oh, gue justru kalau freedom biasa it's okay. Mending daripada kita ngomongin SF ngebangsat lagi gitu ya. Mending kita masukin Sinanju. Iya, yes, Sinanju gue oke. Okay. Jadi Sinanju oke. Okay. Gue terima Sinanju. Gue demen. Gue demen desainnya. Jadi kayak Sazabi versi Slim. Slim Sazabi. Sazabi olahraga. Slim Sazabi. Iya. Enggak coy. Sniper pakai shield dia mah. Terus dia mas sniper pakai shield itu mah. Bukan dia orang. Dia kan enggak kan gitu kan awak. Coy, sepanjang kita main kita pakai senjata yang single shot itu namanya DMR. Sepanjang dia rifle single shot, dia tuh DMR. Oke, kita masuk ke depan coy katanya. Ini medkit tadi belum ambil satu, old man belum ambil medkit tuh. Gua. Mana medkit? Oke. Okay. Itu siapa yang udah di depan, buset? Dua orang itu ya, siapa lagi? Sisa lagi kok, jongkok mulu, misalnya. Dia jaga itu. Jaga stabilitas gua. Bentar, gua ada yang ketinggalan. Bedoh! Nice. Kalau nggak cuy, jadi kalau bukan strike, semua Gundam dia ambil Alizaf, gue oke dah cuy. Yang punya za, yang ini apa yang kayak dipakai kayak Aegis, Blitz atau Duel, Buster itu gue demen anjir gue. Yang menurut gue paling cocok itu Buster sih sebenarnya. Buster buat sniper kayaknya. Ini Duel. Karena Buster. Kalau Duel menurut lo mekaniknya gimana? Apa? Kenapa? Siapa? Duel. Kalau menurut lo duel gimana? Kalau Buster itu sama Blitz kan kelihatan gimana mekaniknya gitu. Kalau duel itu menurut gua tuh lebih ke ini sih, apa? Kayak basic, tapi ultinya itu tuh yang di kanannya itu loh, apa yang di kanan kanannya itu. Iya, gua tadi speechless itu gara-gara ada pesawat. Langsung dingin gua. Kalau Blitz tuh mainnya kan pasti hit and run ya kan. Kalau yeah. Buster sniper, Aegis tuh kan mobility kan, Aegis tuh kayak yang bisa berubah mobile jadi mobile armor kan Aegis. Iya, tapi jujur sih ya, menurut gua apa masuk seat itu bakal agro kan dari seat. My bad. Soalnya dia rata-rata pada punya yang beam yang kayak wait what? Oh, rata-rata mereka punya beam yang merah biru itu loh. Iya, gue ngerti. Jadi di situnya agak broken. Speed. Oh nice. Ada spas. Dan itu agak broken sih kekuatannya. Ya gue pakai spas. Gue pakai ini deh. Belatat lo pakai belatat.
Enggak, gue pakai sniper push. Kalau enggak ini coy kan kayak apa namanya? Forbidden Gundam coy. Jadi wait. Jadi TB 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 apa? TB ini gue. What happen? Oh. Iya. Itu happen. Wah, cok. Wah, ini kayak keren ada giniannya anjir. Anjir. Here comes the pain train. Anjir ini orang niat bikin mapnya anjir. Tembakin, coy. Gue nembakin. Oke, gue reload. Cok, gak bisa mundur, cok. Dada. Gak bisa mundur. Gak bisa naik lagi maksudnya. Oh. Awas, coy. Iya. Anjir, ini yang bikin mapnya niat anjir. Ini cuma satu, ini doang, map ini doang. Iya. Cuma satu ya? Akan cepat berarti. Iya. Iya. Apakah ini akan menjadi level babies? Guys, cutscene enggak? Lu lihat cutscene enggak? Iya, cutscene. Niat anjir ini. Iya, benar. Tiba-tiba ketelek ke sini kah? Apa gimana? Ada mayat. Aha. Ini kita atau siapa anjir? Gak tau. Kira kita. Apa kita harus? Oh my god, terblok. Udah gitu, clear. Clear kah? Gitu doang. Gitu doang. That's it. Black screen. That's all. Idol. National idol. Ini kita, ini maksudnya ini point of view kita. Kayaknya kita, kayaknya. Cutscene The Left 4 Dead. Ayo lah, you can do better lah. Gak cuma gini lah. Pokemon lah. Okay. Enggak, okay. Anjir. Oke. Kakak. Ah, proper gun. Oke. Udah heal, pakai. Berarti ini, nih, tadi tuh anggaplah ini, coy. Safe house tadi. Iya, yeah, safe house. Iya. Iya, kalau safe house ada lagi. Medkit lagi, pakai aja. Kita kayak enggak akan balik sini, cuy. Lagi aja pakai lagi tuh. Cek. Tolong. Au. Oh man, you can blame that on me. Tolonglah, jangan. Bukan gua. Itu yang minta maaf Rochelle tuh anjir. Berarti bukan itu. Jangan jadi guntur, Ju. Maksud Anda apa ya? Gua pakai mod jadi di mana orang yang nembak tuh langsung minta maaf jadi ketahuan siapa itu friendly fire-an. Lu seujun kali. The river has been contaminated. Find safe room. Really? Oh iya sakit. Aduh langsung ada darah gua. Langsung gua. Gua ngelihat lu langsung segitu never mind. Nice. Terus kemana coy? Situ bukan situ. Coba sini. Lurunya gak bisa diambil bangset. Gak bisa. Okay, try and keep out of the wood. Find a safer way down. Okay, find safer way. Pasti ada jalan berarti. Ini apa nih? Kayu. Oh ini dibikin bridge. Naruho dong ya. Anjir kuat banget anjir kayu langsung magically ada di situ. Ref. Jadi ref, construct ref. Oke, okay, ini Kaizoku ori ni naru ya kan? Kaizoku ni onaru. Nah, itu dia. Lord. Nice. Jangan sampai jatuh coy, kayak gua tadi guess, senang, guys. Gua kena kaki langsung setengah darah gua jadi hati-hati jangan jatuh. Iya, senang, guys. Lagunya enak coy. Musiknya banget sih. Ini oh my god. Gimana? Hah? Apa tuh? Darah, kenapa darah? Aduh, ada darah lagi ininya rapnya. Belakang lu, Sek. Oh, gua arah sini deh. Reloading. Gua depan. Siapa orang jaga satu aja. Oke. Abad. Reloading. Reloading. Oke, reloading. Okay.
Reloading. Ini kenapa refnya jalannya lama banget anjing. Kayak lebih cepat kalau kita jalan kaki di samping anjir kayak. Iya benar coy. Bagus. Reloading. I mean like gimana ya? Reloading. Oke, sip, thank you. You some, somehow benar, tapi kalau seandainya kita kayak prasangka dikit baik, prasangka baik dikit. Ya. Mungkin di tengah sana sungainya lebih dalam. Bentar, gua kaget Sagi bisa bilang berprasangka baik dikit. Sedikit. Lu tuh berprasangka paling buruk, Sek. Lu tuh yang selalu bilang ini worst scenario. Semua, ya. Iya. I mean like gini loh, kayak logikanya gini. Kalau seandainya dari awal kita naik perahu, berarti kayak ini sistem seakan-akan ngasih tahu kalau di tengah ini ada sungai yang lebih dalam atau emang mereka tolol aja. Ya, gue bikin yang kedua sih, cuy. Yang kedua benar. Nah, awal kita naik kereta. Gue reload. Yuk. Kalau kereta masih agak masuk akal, kenapa keretanya nggak berhenti ya, konduktornya jadi zombie, kita nggak bisa, nggak sempet ngerem. Gua reload. Reloading. Aduh. Yeah, I'm sorry about that. Sorry. Kena spread shotgun gua tadi, ada yang di dekat bawah kaki lo tadi. Ini kayak kita udah nyampe cuy, kiri, atau jangan kena air, ambil ammo lagi. Belum. Bener belum sampai. Oke, udah. Sur bumer dari mana anjir? Kiri. Belakang batu kayak itu ya? Iya. Ada sesuatu kah di sini? Enggak ada. Enggak ada. Tapi jalannya ke Sagi nih, jalannya Sagi bener. On me. Iya, gue belakang lo. Gak tau kenapa gue lagi mood untuk makan Indomie goreng 2. Tiga, sorry. Damn. Gue selalu makan 3. Cuy kan, cuy, gue kan selalu makan 3 cuy. Lu kan ngeliat gue di rumah lu, gue selalu makan 3 ya kan. Bener. Lu pake basko makannya. Puas banget gue. Langsung kayak gak mau makan mie lagi untuk sebulan gitu, enggak sih. Sampai gumuh ya. Bete mereka, gue bete mereka nggak bikin mereka ini cuy, mereka nggak bikin lagi iga penyet enak banget anjing, gue bete banget, super kesel gue. Sekarang susah anjir nyari yang iga penyet. Udah nggak ada. Damn. Sini guys. Pesawat. Stop supply. Ada karbin. Ya gue ambil karbin. Nice. Thank you. Kalau ada auto shotgun bilang gue ya. Masih ada satu nih pain pill. Old pain. Mana. Ini gue hanya auto shotgun. Mana? Yang nggak spas. Oh iya benar. Iya benar ya, auto shotgun. Oke. Yes. Spas. Oh. Ada lagi. Lagi itu auto shotgun. Gak ada towable ya? Udah ya, masuk. Yo. Before you think the radio, where's the radio? Mana radio? Using radio. Ini. Oh, iya ini. Oh iya. Cutscene lagi? Oh enggak. Gua bisa masuk. Ya bisa masuk. Kita cuma dikasih spot gini doang. Enggak apa-apa. Bukan. Kayaknya emang pintunya bermasalah. Gak bisa. Kita suruh jagain. Gak boleh terlalu berat katanya. Enggak, emang kayaknya pintu bermasalah deh. Ini niat anjir yang bikin map aja. Gua gak expect loh, walaupun cuma satu ini doang gitu. Gak ada safe house. G6R. Itu ada pesawat jet, ngapa kita nggak pakai pesawat jet aja? Lu bisa naik pesawat jet ya? Enggak. Kayak ini akan ada zombie, nggak tahu dari mana akan coba nyerang kita ya. Lu udah numpang masih aja.
Yap, dia kan. Gua jaga kanan ya, jaga kanan. Di kiri masih gak ada. Oke, gua lihat dari camp. I guess kayaknya kita juga. Gua ngeliat kayak zombinya gede-gede gak sih? Iya. Titan. Iya, better. Apa, bigger? Bigger, better. Wow. Ada yang dari depan juga. Reloading. Untung gua ambil shotgun anjir. Gua reload. Reload tuh. Escape through. Kalau peluru habis gimana? Pakai pistol. Melee ya, pistol secondary gak akan habis anjir. Gua reload. Gua ambil 2 pistol. Siap. Sorry. I mean gini deh, siapa yang primer, siapa yang secara primer pakai shotgun? Gua. Tapi gua bisa ngenain lu di depan gua. Mau tuker tempat apa? Makanya lu depan anjir. Cukup. Dah. Gua tahu gua emang sering ngetik. Iya lu barbar banget anjir. Gua enggak mau ngesil. Gua enggak mau mencuri lightning lu coy. Kan ini kan spotlight lu di depan lu. Nyari stage ya. Sagi kan kayak Yamaha coy, selalu di depan atau itu Honda, gue lupa yang mana salah satunya itu. Yamaha coy. Yamaha. Yamaha. Sagi selalu di depan, gue langsung gitu. Oh iya. Gue reload. Gue sambung pikiran siapa sih yang ngide pakai kapal rusak yang lama banget take off-nya buat dipakai. Cuy, kita kayak lagi apa namanya bilangnya. Wah, goblok mau pada speed. Anjir, oh enggak kena. Kita enggak banyak opsi, cuy. Wah, gua enggak ada senjata lagi, Agus. Gua pakai pistol. My bad. Gue tinggal 6 shot lagi nih. Iya. 4. Gue 49 lagi. 3. 2. Six lagi. 1. Lagi depan. Gue mele ini. Bumar. Selamat. Gak ngaruh. Kenapa? Kau depak lu punya kapak anjir. Tadi ada di sono. Ada reka sama kapak. Sama baseball bat. Gue ambil kapak. Fuck you. Gue reload. Belakang. Dari depan. Gat. Murah lu. Juri, kirain dikit, Ju. Gak. Shit. Gua yang di depan, melee. Murah depan kiri. Murah depan kiri. Gua ada mundur. Oke. Murah depan kiri, gua belakang kiri. Kenapa berhenti anjing? Masuk. Aduh. Ini cuma nyari ininya doang. Nyari apa tuh namanya? Lepas landasnya. Selesai kah? Tamat selesai? Tamat. Ah, left for babies. Gampang. Left for babies. Dia niat bikin cutscene-nya doang. Iya, benar. Atau kalau gue yang itu aja tuh tadi tuh sih. Si itu cuy, yang tadi yang dari Gemini juga, yang kayak 7 Hours Later 2, kan ada banyak tuh yang dua-duaan. Oke, coba lihat charger, ini ada charger aja. Iya, ternyata ada tuh, Ben. Joki, gua bahkan nggak lihat tiba-tiba udah dibunuh lagi. Kereta. Tuh, lihat deh, Fuse Friendly Fire. Kok bisa? Bejir, kalian ke depan gua itu, waduh, kacau emang. Bohong. Masalahnya gini loh, Imuro di belakang gua pakai shotgun. Dia masih bisa jaga diri loh.
hanya 14 17 menit kamu bisa menyebabkan 14 friendly fire ke bawah. Suatu banget anjir sumpah, man. Setiap menit berarti lu nembak orang ibaratnya.